Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 13 Januari 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan pada pagi dan dini hari. Cuaca akan bervariasi, mulai cerah hingga berkabut. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di daerah Bondowoso dan Kabupaten Malang. Kemudian hujan sedang akan mengguyur Kota Malang dan sebanyak 7 wilayah akan turun hujan ringan. Di antaranya Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Lalu pada malam hari, giliran daerah Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan yang dilanda hujan petir. Sedangkan hujan ringan masih akan turun di wilayah Surabaya, Bojonegoro, Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, dan Nganjuk. Sementara daerah-daerah lainnya di Jawa Timur yang tidak disebutkan, diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, termasuk Blitar, Pacitan, Tulung Agung, dan sekitarnya. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu 13 Januari 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.